jalannya pertandingan tadi, dan kalian juga semua tahu kita berjuang bagaimana mengamankan 3 poin. Jadi seperti saya bilang, di kompetisi ketat seperti ini saya nggak mementingkan untuk bermain cantik, yang saya cari adalah kemenangan. Karena di kompetisi seperti ini yang sangat padat, yang diperlukan hanya kemenangan. Jadi saya tekankan ke pemain saya gimana caranya kita bisa menang. Seperti itu, Mas. Jalannya pertandingan tadi, dan kalian juga semua tahu kita berjuang bagaimana mengamankan 3 poin. Jadi seperti saya bilang, di kompetisi ketat seperti ini saya nggak mementingkan untuk bermain cantik, yang saya cari adalah kemenangan. Karena di kompetisi seperti ini yang sangat padat, yang diperlukan hanya kemenangan. Jadi saya tekankan ke pemain saya gimana caranya kita bisa menang. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu akan jadi banyak kalau saya masalah emosi pemain. Jadi sekarang regulasinya sangat ketat, Mas. Jadi saya sebelum bertanding saya sudah tekankan ke pemain, jangan terlalu protes berlebihan, jangan bikin keributan, karena kalau sampai terjadi keributan atau chaos di sana kita di jadi kan bahaya. Jadi mungkin ke depan akan saya tekankan lagi untuk menarik emosi. Ya, bukan hanya pemain, jadi semua elemen, ada supporter, manajemen, official, staff, pemain. Jadi kalau bisa kita tahan emosinya, karena yang rugi walaupun bagaimanapun posisi itu sendiri dan saya banyak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang jelas. Kita lihat hasilnya, kita kalah, kita terima. Apapun itu sudah jadi di lapangan di sini. Ya, jadi saya tidak memasalahkan lapangan, tidak memasalahkan proses. Kalah berarti tim saya yang untuk pertandingan. Yang jelas, pertandingan berikutnya kita akan fight lagi, kita ambil, kita akan istimewa untuk pertandingan. Kalau pertemuan dengan Bantul ini kan sama finalis di DIY, mungkin ya? Seperti apa kedudukan selolos ini, Mas? Kalau kita fight, kita akan main seperti cara kita sendiri. Kita tidak memiliki cara kita. Dan jelas kita fokus untuk tim saya sendiri, kita evaluasi untuk hari ini. Kekurangan mental apa yang bisa kita maksimalkan untuk ada hasilnya. Yang jelas hari ini sudah selesai dan hasilnya sudah diketahui. Yang berikutnya kita akan fight lagi. Yang jelas pemain sudah saya sampaikan bahwa kita harus di setiap pertandingan kita harus fight dan kita berikutnya.